semuanya, berjumpa kembali di segmen Ulas Buku Dipublish. Pada episode kali ini kita akan mengulas sebuah buku yang berjudul Penerapan Ilmu Matematika dalam Ekonomi dan Bisnis. Buku ini ditulis oleh Dr. Mesra B, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen, seorang dosen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah, Sumatera Barat. Seiring dengan berkembangnya waktu, permasalahan ekonomi semakin kompleks. Padahal semakin kompleks pemecahan masalah, semakin kompleks pula alat analisis yang diterapkan. Salah satu alat yang dianggap mampu mengekspresikan kekompleksan permasalahan adalah model matematika. Di dalam model ekonomi ke dalam model matematika dapat ditransformasi, sehingga memungkinkan terjadinya peralihan tingkat kesulitan pemecahan masalah ekonomi ke dalam pemecahan masalah matematika. Dalam buku ini mengupas tuntas mengenai teori ekonomi dan matematika, bentuk model matematika, fungsi linier, fungsi permintaan dan penawaran serta keseimbangan, pengaruh pajak dan subsidi terhadap keseimbangan pasar, fungsi biaya dan fungsi penerimaan, serta barisan dan deret. Buku setebal 121 halaman ini dapat dijadikan tambahan referensi bagi Anda mahasiswa yang mempelajari ekonomi dan bisnis. Jadi tunggu apa lagi? Segera dapatkan buku ini melalui website kami atau juga bisa melalui lapak online kami. Sekian episode Ulas Buku kali ini, nantikan episode-episode kami selanjutnya. Dan jangan lupa dukung channel kami berkembang dengan cara like dan subscribe ya. Terima kasih. Hai, ingin menerbitkan buku Anda? Terbitkan di Dipublish, karena naskah Anda 100% pasti terbit. Segera hubungi kami.